Assalamualaikum. Salam sukses, sehat selalu buat penikmat Visitwa, khususnya Visermania. Berikut ini cara setting, maksudnya review ulasan, atau yang terima kasih yang udah order tapi bingung cara settingnya gimana. Cara setting sepedu digital ala-ala kadarnya ini, pakainya sepedu digital bullet yang udah tak custom ke sepedu standarnya sama VCR. Terus ada tambahan time, waktu sama voltase di sini. Bagi yang belum tahu cara pemasangannya, bisa dilihat di video sebelumnya, ada cara pemasangan video di sepeda digital. Kalau ini review cara setting juga seperti apa fiturnya, kayak gini ya. Setelah terpasang ke motor seperti ini. Kalau untuk standarnya masih sama, indikator oli, terus lampu jarak jauh, netral sama top masih sama. Cuman yang bedanya yang ada di sini. Kalau standarnya itu untuk bensin di sini, dia pindah ke sini. Ini ada di sini. Jadi untuk bensin dia berubah ke bawah angka. Bawah angka ini, nah, di sini. Apabila dia tangki penuh, dia akan naik seperti ini. Lalu kemudian ada tambahan RPM. RPM ini nyambung ke input coil. Nanti mungkin ada pertanyaan, apa enggak mengganggu kinerja coil? Saya jawab enggak, karena ini yang dibutuhkan itu buat bukan arus tapi durasi. Contohnya seperti ini tak sambung ke plus. Meskipun tersambung dia nggak bakalan naik. Jadi yang dibutuhkan itu cuma durasi. Ini udah tak kasih proteksi tambahan, jadi lebih aman. Terus apalagi ini RPM di sini. Terus ini untuk kecepatan, angka kecepatan. Terus ini ada odo, seberapa jauh motormu udah jalan. Terus tombolnya trip, itu berapa jauh dari mulai kamu jalan. Misalnya kamu mau jalan ke suatu tempat, posisikan di trip. Kalau odo itu berapa ribu kilometer. Nah, nanti kalau misalnya dia di sini udah dapat 25 kilo, mau dinolin lagi, itu caranya posisikan posisinya di trip seperti ini dengan menekan tombol. Lalu ditahan. Ditahan, nanti dia akan jadi nol kembali. Jadi seperti itu. Posisikan di odo. Nah, kalau untuk mengganti warna layar, itu caranya posisikan ini di odo. Misalnya begini, lalu tombolnya ini ditahan beberapa saat sampai berubah warnanya seperti ini. Seperti itu. Kalau untuk review sepeda cukup ya. Jadi, kalau mau berubah, ditahan seperti ini. Terus ini untuk waktu. Sebenarnya jam ini bisa disetting, misalnya disetting untuk jam 12. Nanti jam berapanya ada di sini. Tapi ini tidak saya fungsikan seperti ini itu. Tapi saya fungsikan sebagai timer 0. Misalnya kamu matiin motor, kamu nyalain, dia mulai 0 lagi. Jadi fungsinya untuk berapa lama motor kamu itu jalan. Berapa lama durasi jam. Jadi kalau mau lihat ini jam berapa ya, masa ngeliat ke motor kan aneh rasanya. Jadi motor dikasih jam kan yang enggak
nggak ada fungsinya. Jadi saya fungsiin seperti itu. Misalnya kamu kontak mati, dia nol lagi. Terus satu pencet untuk sebagai voltase. Ini untuk video, untuk sepeda yang ini. Ada yang minta dikasih apa namanya temperatur, ada. Tapi ini hanya dua. Voltase sama temp. Cuma seperti itu. Cara pemasangan juga udah mudah. Bisa lihat video saya sebelumnya. Tampilannya simple, enggak begitu terlalu mewah. Kalau mau cara apa, cara bikinnya juga boleh, mau bikin sendiri. Tapi kalau untuk tambahan-tambahan apa, proteksi-proteksi, saya nggak bisa kasih tahu karena itu rahasia. Silakan beli lalu dibongkar, mau ditiru boleh. Tapi kalau untuk proteksi biar ini kok lebih awet, ya lebih awet, nggak bisa dikasih tahu, maaf. Untuk protek itu apa namanya, rahasia pabrik. Tapi yang mau order atau mau bikin atau mau di custom, bisa kirim barangnya ke sini, atau mau beli jadi bisa, tapi pre-order karena ini bahannya belum ada, bahannya habis. Ini udah pesanan orang. Mikanya juga enggak mika baru. Saya kalau bikin mikanya mika baru, ori baru, bukan ori bekasnya. Cuman ini udah pesanan orang, jadi ya wis pakainya mika bekas, enggak apa-apa. Gitu deh, terima kasih. Sukses dan sehat selalu. Bahagia sekeluarga. Terima kasih. Assalamualaikum.